Line ni dia ada point-point sweet spot ataupun spot yang terbaik sekali untuk kita dapatkan trend line yang cantik. So bila trend line tu dia dah duduk dalam sweet spot, korang boleh dapatkan entry yang ketiga tu dengan sangat-sangat sharp. Cuma untuk sweet spot tu korang belum belajar lagi lah. So pi tu dia ada kiraan dia untuk korang cari sweet spot. Pi tu dia ada kiraan dia untuk korang cari sweet spot. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register akaun melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak. Dan untuk korang WhatsApp admin saya, korang boleh dapatkan WhatsApp link dekat description video ni. Jadi dah settle kita punya intro untuk kita punya sponsor. Nice. Jadi pada minggu lepas kita dah settle pembelajaran kita berkenaan trend line, dan untuk minggu ni kita nak upgrade sikit daripada trend line. Korang mesti ingat Quasimodo kan, bukan? Sebab minggu lepas saya ada deal nak ajar Quasimodo, tapi ada dislike dekat video tu, so tak boleh lah nak ajar Quasimodo kan. Tapi hari ni ada benda yang lagi best daripada Quasimodo. Saya nak ajar benda yang saya selalu guna juga. Dia upgrade sikit pada trend line. Dia guna dua trend line. Alam Bazrah dipanggil, alam tarik mata. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut berkenaan ni, jom kita refer kita punya nota. Yo! Dalam siri yang lepas kita telah pun belajar asas trend line seperti berikut. So untuk uptrend ni kita ada uptrend line yang warna biru ni. Kita akan tanda daripada support ke support dan kita akan dapat point yang ketiga. Dan untuk downtrend pula kita akan ada downtrend line dekat sini yang warna ungu ni. Kita akan sambung dia pada point 1 ke point 2 dan kita akan dapat point 3. Dan untuk downtrend line ni kita akan fokus pada resistance. Untuk uptrend line kita akan fokus pada support. Secara dasarnya trend line merujuk pada satu garis resign yang disambung pada point support atau resistance mengikut pada keadaan trend semasa. Kalau uptrend kita akan sambung pada support, kalau downtrend kita akan sambung pada resistance. Hari ini kita akan bincangkan satu keadaan harga di mana ada dua garisan digunakan untuk menandakan support dan resistance dalam sesebuah pergerakan harga. Fenomena ini kita namakan sebagai price channel. Price channel adalah satu keadaan market di mana harga seakan-akan terperangkap di antara dua garisan support and resistance. Price channel boleh hadir dalam tiga keadaan, iaitu dengan descending channel, ascending channel dan flat channel. Tiga keadaan ini ditentukan melalui ukuran sudut terbentuknya channel itu. Jadi dekat sini saya lakarkan satu Cartesian plane. Saya Muhammad, kemudian masuk di alam balik mata dia panggil. Alam Bazrah panggil alam balik mata. Saya melalui Madinah, kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas. Cartesian plane ni yang masa kita kecil dulu. Masa kecil kan? Masa kat sekolah menengah ke sekolah rendah? I don't know. Kan cikgu matematik ada ajar yang graf untuk ukur angle apa semua. Itulah dia Cartesian plane yang kita akan gunakan untuk kira dia punya darjah. Saya boleh je bagi tahu berkenaan kosong hingga 90 darjah apa semua, tapi benda tu akan buat saya terbelit-belit lidah. So saya lagi suka guna Cartesian plane ni untuk explain dekat korang. Dan kalau korang tengok dekat sini ada formula-formula ni, tak penting pun, saja nak bagi nampak smart je kan. Untuk ascending channel, dia akan berada di kuadran 1, iaitu daripada 0 hingga 90 darjah di dalam Cartesian plane. Cartesian plane ni lah yang ada X dengan Y tu. So daripada 0 hingga 90 darjah, pergerakan dia ikut counter clockwise. Dia bukan, kalau clockwise dia pusing macam tu kan. Ni dia counter, dia pusing balik lah. Ni kalau korang tengok saya ada buat bulatan macam ni. So pergerakan dia daripada 0 ke 360. So pergerakan dia 360 darjah. Dan kalau korang nampak ada, saya tulis 1, 2, 3, 4 kat sini. So ni adalah kuadran. Kuadran ni kalau korang ada satu bulatan, korang akan kerat kerat 4. So daripada kerat 4 tu korang akan dapat kuadran. So ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dengan kuadran 4. Jadi untuk ascending channel ni dia akan ada dekat kuadran 1 daripada 0 hingga 90. Bagi contoh minggu lepas kan kita ada lukis trend line. So trend line ni dia ada angle-angle dia. Macam trend line minggu lepas yang saya ajar dia agak basic. Kita nak tahu dia bersambung daripada point A ke point B. Untuk korang cari sweet spot dalam trend line, korang kena mahir menggunakan Cartesian plane dan korang kena faham apa benda tu pi ni. Pi ni, pi tahu apa? Pi bukan pi makanan tu. Sambal.
pi, gambar ni. Ha, gambar pi ni. So pi tu dia ada kiraan dia untuk korang cari sweet spot. Pi tu dia ada kiraan dia untuk korang cari sweet spot. Tapi itu perbincangan pada hari yang lain lah. So untuk ascending channel ni, dia punya trend line dia mesti daripada 0 to 90 sahaja. Dia tak boleh terlebih ke sana, dia tak boleh turun ke bawah. Dia mesti daripada 0 to 90 darjah sahaja. Untuk flat channel pula, dia akan berada pada paras origin X axis ataupun horizontal, dan boleh juga terbentuk daripada hybrid channel. So paras origin untuk X axis adalah dekat sini lah, paras 0 dekat X. So X axis tu dia sentiasa ke kanan lah. Dia ke kanan sampai bila? Sampai kiamat. Kemudian untuk descending channel akan berada di kuadran 4, iaitu daripada 270 darjah hingga 360 darjah di dalam Cartesian plane. Jadi untuk descending channel ni, kita akan ambil daripada 270 darjah sehingga ke 360 darjah. So daripada dalam ni lah kita akan cari kita punya descending channel. So untuk 2 dengan 3 ni akan guna ataupun tidak? Kita tak akan guna sebab market ni dia bergerak ke kanan. Sebab tu dia ada past projection dengan future projection. So untuk past projection ni kita tak perlu project pun past tu, sebab past tu memang dah terjadi. Past tu apa? Past tu adalah masa silam. Future pula adalah masa akan datang. So bila kita lukis trend line, kita sebenarnya dah buat future projection untuk ke mana price tu nak pergi. So sebab tu lah kita akan gunakan kuadran 1 dengan kuadran 4 untuk dapatkan future projection. Jadi kita akan start dengan ascending channel. Ascending channel akan memerangkap harga di antara channel high dan channel low yang terbentuk di kuadran 1. Jadi untuk channel high ni, dia adalah channel yang belah atas ni ataupun trend line yang bersambung daripada resistant ke resistant. Untuk channel low pula, dia adalah trend line yang bersambung daripada support ke support. Channel akan dilukis berpandukan konsep asas penyambungan trend line dengan sedikit perubahan untuk pemilihan pivot point bagi channel high. So pivot point warna kuning ni lah ataupun point 1 bila kita lukis kita punya trend line. Dan untuk kita tandakan kita punya channel, dia akan ada sedikit perubahan untuk kita tandakan pivot point bagi channel high. Untuk channel low ni sama je macam kita tandakan up trend line. Kekuatan dalam setup ini adalah untuk buy, namun boleh berubah bergantung pada wave sequence yang terwujud dalam membentuk ascending channel. Wave sequence akan dipelajari dalam topik khusus untuk market structure nanti, yang sebelum ini cuma mukadimah. Sebelum ni kan kita ada 3 siri membincangkan berkenaan market structure. Yang tu cuma asas, memang basic kau-kau punya orang kata. Tapi kita kena tahu juga market structure. Kalau tak tahu market structure langsung, memang kita akan kena lipat lah. Tapi persoalannya, bila kita akan ada topik khusus untuk market structure saja? I don't know. Yang tu kita tengoklah. Selagi saya ada nyawa untuk ajar, saya ajar. Kalau tak sempat, korang belajarlah dengan scammer eh. Tanpa ilmu berkenaan wave counting, kita masih boleh mengenal pasti signal buy ataupun sell untuk ascending channel dengan mendalami sifat chart pattern dengan syarat ia terbentuk di dalam chart pattern sequence itu. Jadi disebabkan inilah saya ajar berkenaan trend line, channel ni semua dekat dalam topik flat pattern. Sebab saya nak ajar korang macam mana korang nak apply ilmu channeling ataupun ilmu baca trend line ni ke dalam chart pattern. Itulah yang kita nak belajar sekarang. Sebab itulah kita berhenti sekejap dekat flat pattern dan kita belajar sedikit berkenaan channel ni. Okay, so jom kita continue . Untuk melukis ascending channel, kita perlu buat penandaan channel low berpandukan konsep penandaan uptrend line disebabkan sifatnya yang menyerupai sifat pergerakan uptrend. Jadi untuk ascending channel ni, sifat dia lebih kurang macam uptrend. Kalau korang tengok, dia buat high-high, high-low, high-high, high-low, high-high. So ni adalah sifat pergerakan uptrend. Jadi yang pertama sekali korang nak tanda adalah dia punya uptrend line. Dan ilmu penandaan ni sama je macam yang kita belajar pada minggu lepas berkenaan trend line. So dekat point 1 ni, kalau korang nampak ada saya buat cross macam ni, ni adalah quadrant lah ataupun Cartesian plane yang saya lukis kat sini. So ni mesti berada pada quadrant 1. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Jadi inilah yang warna kuning 1, 2, 3, 4. Kalau korang tengok yang saya tanda tadi macam gini kan, 1, 2. Korang imagine macam ni lah bentuk dia. Jadi bila korang dah pilih korang punya point 1 ataupun korang punya pivot point, korang akan pilih point nombor 2 korang. Dan point nombor 2 yang korang pilih mestilah dekat kuadran 1, daripada darjah 0 sehingga ke 90 darjah. Darjah 0 pula. Daripada 0 darjah
sehingga ke 90 darjah. Selepas mendapatkan pivot point kita pada point 1, kita boleh buat pemilihan pivot point 1 untuk channel high di swing high kiri ataupun kanan daripada point 1 channel low. Okay, so kita tengok nota ni berdasarkan color dia. Okay, kita delete balik ni. So point 1, point 1 kat sini. Kita boleh buat pemilihan pivot point 1. Point 1 yang nombor 2 pula dekat sini, dekat sini. Nampak eh? Dia point 1, point 1, tapi point 1 yang berbeza color dia dan berbeza tempat kedudukan dia. Kita boleh buat pemilihan pivot point yang warna ungu ni untuk channel high, channel high yang kita nak sambung ke atas ni, di swing high kiri ataupun kanan. Kita boleh ambil ke mana? Okay, kita boleh ambil daripada point 1 ni sama ada kiri atau kanan dia. So antara kiri dengan kanan ni korang boleh adjust sama ada korang nak ambil point 1 dekat belah sini ataupun point 1 dekat belah sini. Kalau korang ambil point 1 dekat belah sini, maka point 2 adalah dekat sini. Jadi bila korang tandakan point 1, point 2 dekat channel low, point 1, point 2 dekat channel high, korang dapatlah dia punya ascending channel. Jika dilihat dalam lukisan ini, saya melukis pennant bukannya channel yang selalunya dapat ditemui apabila kita melakukan Google search. Untuk pennant ataupun channel ni, korang cuba try Google pennant dengan channel. Dan kalau korang nak tahu, korang akan jumpa bentuk yang saya lukis tadi tu sebagai pennant. Tapi kenapa dekat dalam siri ni saya panggil ascending channel? Nanti saya akan explain. Dan itulah bezanya belajar sesuatu dengan berguru dan bergoogle. Apabila bergoogle, kita hanya akan jumpa apa yang dicari. Apabila berguru, kita akan jumpa, oh, saya buat amal. Bezanya kalau kita google something pasal ilmu apa-apa, kita akan google apa yang kita nak je. Kita akan dapat jawapan apa yang kita cari. Tapi kita tak dapat pun jawapan apa yang kita perlu. Dan bila kita berguru, cikgu akan ajar. Dia bukan nak jawab persoalan korang, dia akan ajar apa yang korang perlu. Jadi bila korang dah dapat ilmu daripada guru tu, kadang-kadang korang akan buat, oh macam tu, oh, oh, oh. Korang banyaklah korang punya ohnya. Dan oh macam ni korang takkan dapat kalau korang google. Google, cubalah try google oh, boleh dapat tak? Nani? Kena ada guru yang bagi tahu korang sesuatu tu. Contohlah kalau saya tak ada bagi tahu perkataan pennant. Korang nak search apa pennant? Korang nak tulis kat Google apa chat pattern bentuknya tirus ketinggian dia. Boleh jumpa tak? Macam-macam benda lah keluar nanti. So dengan adanya guru ni, daripada situlah korang dapatkan term-term yang korang perlu untuk korang buat kajian. Nice. Jadi bila korang belajar dekat YouTube saya ni, janganlah stop dekat saya punya siri belajar je. Kalau boleh, buat research. Tengok apa yang saya dah ajar tu, kaji sikit. Kaji dalam lagi, kaji dalam lagi, kaji dalam lagi. Macam tu lah ilmu tu berkembang. Contoh macam ada student Cikgu Mansur yang jadi cikgu juga. Dia jadi copy of Cikgu Mansur Sapari. Cikgu Mansur Sapari ajar ni, dia ajar benda sama. Cikgu Mansur ajar macam ni, dia pun tiru benda sama. Dia just copy paste, copy paste, copy paste. Dia berbeza dengan Cikgu Mansur dengan cikgu dia. Dulu cikgu dia ada ajar ni, ajar ni, ajar ni, ajar ni. Dia buat berserabut dengan puzzle tu. So apa yang Cikgu Mansur buat, dia combine puzzle tu dan dia convert kepada satu algoritm. Apa? Alam Bazrah, dia panggil alam tarik mata. Algoritm untuk korang baca stop loss orang, baca liquidity pool. Dan benda tu satu kajian yang menarik lah. Daripada kajian guru dia yang cacah merbak, dia organisekan jadi satu ekosistem. Macam saya pula, saya pecahkan balik. Saya pecahkan balik apa yang Cikgu Mansur ajar, dan saya akan detailkan lagi. Daripada satu benda yang pecah tu, saya kembangkan lagi. So satu benda ni kembang lagi, daripada yang kecil-kecil tu kembang lagi. So macam yang saya dah cerita apa semua ni, korang boleh lah nak gabung balik jadi ekosistem apa ke. Tu depend pada korang. So ilmu ni dia akan berkembang. Daripada guru ke anak murid, guru ke anak murid, dia akan ada persamaan, tapi akan adanya perkembangan ilmu tu. Ilmu ni korang boleh ibaratkan seperti air. Kalau air tu bertakung, dia akan jadi najis, dia akan jadi tempat pembiakan kuman-kuman. Tapi kalau dia mengalir, dia akan memberi manfaat kepada ramai orang. Contoh macam air terjun, sungai, apa semua ni mengalir airnya, dia akan memberi manfaat, dia akan menjadi suci dan dia akan boleh diminum lah. Tapi kalau dia bertakung lama-lama, akan jadi sarang apa, jentik-jentik, akan berkeledak, akan keluar lumut apa semua. So ilmu tu macam tu. Ilmu ni ibarat air, korang kena sampaikan dan bagi dia mengalir. Okay? Okay. Jadi tak nak mengapa dah, jom kita sambung. Ascending channel bagi saya adalah sebarang jenis channel yang terwujud dari channel high dan channel low, yang mana kedua-duanya berada di kuadran 1 dalam Cartesian plane. Bagi saya, ascending channel ni tak kisahlah bentuk dia macam mana pun,
janji dia punya channel high dengan channel low tu adalah dekat kuadran 1. Ha, saya bukan saja nak tunjuk kat korang lakaran apa Cartesian plane matematik tu, tapi saya nak mudahkan korang untuk fokus pada kuadran 1. Ha, jadi dekat sini saya tunjukkan contoh. So nama umum dia adalah ascending channel, tapi nama terperinci dia adalah expanding triangle. Ha, korang boleh Google nama-nama terperinci ni dan korang akan jumpa bentuk macam ni. Dia akan bagi nama expanding triangle, tapi bagi saya general term dia adalah ascending channel. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat point yang saya lukis yang 4 ni, ni adalah Cartesian plane dekat pivot point ni. So dekat sini dekat kuadran 1, dekat sini pun dekat kuadran 1. So atas bawah kuadran 1, maka dia akan jadi ascending channel. Kemudian ada yang bentuk macam ni pula. So nama umum dia ascending channel, tapi kalau korang tengok dekat sini, dia punya channel low dia, nampak tak, dekat kuadran 1. Channel high dia pun dekat kuadran 1. Dia tak ada pun terus turun ke bawah ke apa ke, dia masih lagi maintain dekat kuadran 1. So bila channel high dengan channel low ada dekat kuadran 1, dia adalah ascending channel. Ha, yang ni pula satu contoh channel lah. Kalau korang tulis channel in forex, channel in stock, channel in cryptocurrency, korang akan jumpa bentuk macam ni. So nama umum dia adalah ascending channel. Ha, tapi nama terperinci dia untuk ascending channel ni, dia variable. So bila dia variable, dia boleh berubah-ubah lah atas bawah dia mengikut angle dia. Ha, tapi dia mesti angle dekat kuadran 1. Dan lagi satu untuk bentuk macam ni, dia panggil equidistant channel. Yang ni adalah constant channel. Ha, constant channel ni jarak dia ataupun angle dia atas bawah sama. Sebab itulah dipanggil equidistant channel. Daripada jarak dia selari, angle dia pun selari. Kalau korang tengok dekat sini, nampak channel high dengan channel low. Ha, dekat sini jarak dia mungkinlah dalam 100 pip, tapi dekat sini dah jadi 70, dekat sini dah jadi 50. Tapi kalau equidistant channel, dekat sini 100 sampai dekat sini pun 100. Dia constant, dia maintain. So untuk ascending channel variable, dia boleh jadi lebih kurang bentuk macam ni juga, tapi dia punya angle boleh berbeza-beza. Contoh dekat atas ni 45 darjah, dekat sini ni 40 darjah ke 42 darjah ke, ha, dia tak jauh beza. Sebab tu dah dia nampak macam sama. Tapi untuk equidistant channel, mesti kena sama dia punya sudut darjah dia. Namun hari ini kita bukan nak pergi terlalu dalam untuk ilmu price channel. Kita nak belajar untuk tahu apa itu channel demi membantu kita mencari point C dalam flat pattern. Jadi cara untuk mencari ascending channel ada dua. Satu, kita kena tandakan channel low. Yang kedua, kita kena tandakan channel high. Dan kita kena pastikan channel berada di kuadran 1. Jadi untuk cara kita tandakan channel 1, kita boleh tengok pada gambar rajah ni lah. So yang pertama, kita akan pilih pivot point 1 dan sambungkan ke point yang kedua. So dekat sini ada channel low point 1, dekat sini ada channel low point 2. Ha, point 1 ni adalah kita punya pivot point lah. So bila kita sambung, kita dapatlah dekat sini. Sekarang kita nak tandakan channel high pula yang atas ni. Ha, jadi yang pertama, kita akan pilih pivot point channel high di swing high kiri ataupun kanan daripada pivot point channel low. So pivot point channel low adalah dekat sini. So kiri kanan dua ni je. Ha, sama ada kita nak ambil dekat sini ataupun dekat sini. So dalam contoh ni, saya akan ambil dekat sini. CHP1 ni adalah channel high point 1, channel high point 2. Ha, so dekat CHP1 ni adalah kita punya pivot point. Jadi kita akan sambungkan pivot point 1 ke point 2 di channel high. Jadi point 1 sambung ke point 2, dapatlah kita punya channel high. Dan kita kena pastikan channel berada di kuadran 1. So tak kisahlah korang nak pilih point 2 dekat sini ke, dekat sini ke. Ha, tapi kalau dah ke bawah macam tu, dia dah tak jadi ascending. Sebab apa? Dia dah masuk kuadran 4. Kita mesti fokus pada kuadran 1 saja untuk ascending channel. Jadi macam biasa, untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas, kita akan tengok pada chart. Jom. Okay, dekat sini saya jumpa satu contoh untuk ascending channel. So untuk korang tandakan angle, korang boleh tambah tools kan. Dekat sini korang nampak tak ada macam grey kat sini. Korang right click sampai keluar customize ni, korang tekan. Lepas tu korang cari dekat sini trend line by angle dekat available ni. So korang double click ataupun korang insert. Okay, so dia dah masuk dekat sini selected. So bila korang tekan close, dia akan keluar dekat sini. Nampak tak? Ada draw trend line by angles. So yang ni kita akan gunakan nanti. Pertama kita akan tanda dia punya structure. High, low, low, high, low, low, high, 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 low, high, high. Jadi disebabkan dekat sini dah ada structure breaker, dekat sini kita boleh panggil uptrend lah kan. Ha, jadi step pertama untuk ascending channel, kita kena tanda dia punya uptrend terlebih dahulu. Jadi kita tarik trend line, mula-mula kita ambil daripada body ke body. So body ke body tak kena kan dekat sini. Saya nak dapatkan dekat sini kita punya point yang ketiga. So kita adjust sikit shadow to body. Kita ambil shadow ni. Okay, shadow to body lah. Ni okey lah, boleh diterima lah macam kena. Okay, ni adalah channel low point 1.
sini pula adalah channel low 0.2. Jadi bila kita dah ada pivot point untuk channel low, kita boleh pilih sama ada nak kita nak kiri punya swing high ataupun kanan punya swing high. So dekat sini kita boleh ambil kiri punya. Okay, so kita try body to body. Okay, body to body macam tak nice eh. Kita try body to shadow. Okay, body to shadow ngam-ngam dapat kat sini. Kalau korang tengok lah, nampak ada dapat body kat sini. So ni kita buat penandaan. Ni kita tukar colour. Ni CHP1, CHP2. Nah, so dapat point 3 dekat sini. Pasti dia melantur-lantur macam tu. Nice. Jadi tujuan untuk kita buat channel ni adalah untuk kita tahu dekat mana price tu nak berhenti. Kita dah siapkan step 1, CLP1, CLP2. Lepas tu daripada CLP1 ni kita dah dapatkan 2 point, CHP1 dengan CHP2. Lepas tu dalam masa yang sama dia nak turun dekat CLP2 ni, price tu mungkinlah tengah naik ataupun dah berada dekat sini. Bila dia dah berada dekat sini, ngam-ngam dia duduk dekat CHP1 dengan CHP2 punya line dekat sini. Korang pun buatlah penandaan sikit zone. Contoh dekat sini korang nampak ada base kan. Lepas tu korang tarik lah, tarik sampai ke sini. Okay, so bila korang dah tarik kat sini, zone ni dalam berapa pips? Dalam 100 pula, dalam 15 pips. Ni time frame apa eh? M30. Okay, so time frame M30 korang tarik dalam 15 pip. So korang tak nak sell limit dekat sini, korang nak tunggu dia sentuh dekat korang punya channel high, barulah korang buat keputusan untuk entry ke tak. So contohlah dia close memang shadow macam ni, memang ngam cantik. Jadi korang buat keputusan untuk instant bila next candle. So instant nak TP kat mana? Korang akan TP dekat CLP1 dengan CLP2 ni, dekat channel low. So dia pun turun sampai dekat sini. Tapi untuk korang dapat kat sini, sebenarnya korang target dekat mana? Korang target lah dekat sini. Contoh, so bila korang target dekat sini, price ni tak sampai se. Dia tak sampai, dia termiss beberapa pip sebelum dia buat kenaikan. So bila dia buat kenaikan macam ni, dia telah mengeluarkan apa orang cakap, bullish engulfing, ataupun dia mengeluarkan base kat sini. So dekat sini korang tahu mungkin lah tak tersampai entry, so korang tutup position kat sini. So korang profit dalam 20 pip macam tu. 20 pip banyak ah, 20 pip cukup ah. Cukup ah. Korang nak buat apa, korang kan suka scalping. So 20 pip korang dapat. Lepas kat sini korang instant entry lagi. Nak TP ke mana? TP ke CHP1, CHP2 ni, dekat channel high. So kat sini korang dapat 30 pip lagi. So 30 pip tambah dengan 20 pip tadi, korang dah dapat 50 pip. Tu kalau korang fokus dan peka lah dengan pergerakan price lalu kan. So kalau nak scalping dapat 1000 pip satu hari sampai boleh pasang banner eh. Korang pandai-pandai kira lah berapa banyak trade korang kena buat dalam satu hari. Memang banyak eh. Lepas tu tak boleh loss lah. Kalau loss, MC pula kan. Aduh, susah betul lah hidup. Aku kaya tu. Jadi ni contoh untuk ascending channel dan macam mana korang nak boleh utilize dengan entry apa semua. So entry yang saya tunjuk dekat sini adalah entry basic. Tapi kalau korang kaji, korang boleh nampak. Tapi kalau korang malas nak kaji, just tunggu siri belajar yang saya ajar, memang khusus untuk kita trade menggunakan channel. Tapi kalau korang tengok dekat sini, lepas dia buat panel macam ni, dia terus terjun lah kan. Tak semestinya, sebab ada juga keadaan di mana dia boleh terus naik. Kejap saya cari. Okey, dekat sini saya jumpa satu contoh di mana dia buat macam pennant ataupun benda yang semakin mengecik tapi dia terus naik. Jom kita lukis. Jadi kita akan tandakan dia punya structure. High, so low, kejap eh. Low, high, low, low. Lepas tu dia buat correction kat sini. So lower low dekat sini lah. Lower high, lower low. Lepas tu kat sini eh. Kita tengok dia break mana. Yang ni ada structure breaker. So lepas structure breaker berlaku, dia terus buat uptrend macam ni. Jadi kita akan buat penandaan ni, kita delete lah. So kita tandakan trend line daripada body ke body eh. Kita utamakan body tu body dulu. Kena. Dapat point 3 kat sini. So kita label lah. Ni kita punya CLP1, CLP2. Jadi kat sini ada 2 point swing high. Satu dekat sini, satu dekat sini. So korang nak ambil mana satu? Kiri ke kanan? So macam saya tengok kat sini, kiri pun cantik, kanan pun cantik. Tapi kalau kita tandakan kanan, dia akan dapat benda yang macam straight lah. Kita nak dapatkan contoh yang macam macam bentuk panel macam tu. So kita akan ambil yang belah kiri punya. So kita tandakan trend line body to body. So kalau body to body, kalau saya ambil dekat sini, ni korang rasa kuadran berapa ni? Kuadran 1 ke kuadran 4? So nak tahu kuadran 1 ke kuadran 4, sangat-sangat simple. Kan tadi saya dah ajar cara nak keluarkan dia punya angle ni kan. So korang ambil trendline by angle ni, korang tekan betul-betul dekat apa? Dekat body ni. Lepas tu korang tengok dia berapa darjah tu. 358. Maksudnya dia duduk dekat kuadran 4. Tapi kalau korang tengok pun sebenarnya dah boleh nampak. Cuma kalau orang tak boleh nak nampak tu, kena gunalah benda trendline by angle ni. Tapi kalau orang dah
alam bazrah, dia panggil alam balik mata. So dia tak perlu, dia boleh nampak kuadran 1, kuadran 4. So tak boleh ambil dekat sini, maka kita boleh ambil dekat sini. So ni kita ambil dekat body to body. Body to body cantik tak? Dia punya poin ketiga dia, dia terlebih lah. So ilmu untuk sweet spot saya tak ada ajar lagi. So korang kena bermain-main dengan poin yang ketiga lah. Okay, so cuba kita buat ke shadow pula. Okay, so body to shadow dapat ngam-ngam macam ni. So kita boleh buat penandaan CHP 1, CHP 2. Jadi bila korang dah ada pivot point dekat sini, korang dah boleh dapat CHP 1 dengan CHP 2 kan. So dia turun-turun kat sini, dia dah melantun dekat CLP 2. So kat CLP 2 ni, korang nak entry dekat sini, korang akan ambil dekat mana? Jadi bila price nak naik macam ni, korang tengok apa yang boleh jadikan zone dekat area sini. Dekat line CLP 2 dengan CLP 1 ni, apa yang korang boleh jadikan entry adalah dekat swap zone sini. Dan bila dia sampai dekat apa level CLP 2 ni ataupun dekat channel low ni, dia tak dapat close lebih daripada tu. So korang pun instant terus. Bila korang dah instant terus, korang nak target kat mana? Korang akan target dekat CHP 1, CHP 2 ni ataupun channel high. Korang dapat dah dalam 160 pip. Nice. Jadi dekat sini kalau korang nak sell, kena carilah zone dekat sini. So the zone dekat sini, yang ngam-ngam dekat sini adalah base dekat sini. Jadi dekat sini kalau korang tengok, dia reject korang punya channel high, lepas tu dia terus turun. Macam nak turun macam tu, lepas tu dia naik balik. Masa naik ni dah gelabah sikit kan. Biasalah scalping selalu kan, tak biasa hold. Hold berhari-hari juga ni kan, 2-3 hari kot. Lepas tu dia datang balik masuk dalam zone, lepas tu dia terus turun sampai korang punya TP. TP dekat sini korang nak ambil daripada mana, korang carilah dekat level ni apa yang korang boleh jadikan zone. Korang boleh dapatkan RBS level dekat sini. So daripada sini korang profit apa? Dalam 91 pip. Nice. So bila dia dah pecah, sebenarnya korang boleh adjust balik. Contoh tadi korang punya CHP 2 dekat situ kan, fine tune balik, dapat korang punya CHP dekat sini. So dekat sini pun dah berubah-ubah kan, nampak dia dah pecah balik. So korang boleh tuning balik. Dua ni macam smart. So korang ambil korang punya CLP 2, pindah kat sini. Korang punya CHP 2, pindah ke sini. So korang masih boleh menggunakan channel ni. So channel ni sentiasa perlu adjust. Dia bukannya korang terus letak, dia terus kena ikut korang. Korang kena adjust dia based on apa yang price tu buat. Tapi hari ni kita nak belajar basic channel je, bukan kita nak belajar cara untuk entry dekat channel. Walaupun saya ajar je, tapi ni agak sama-sama eh. Saya tak ada explain secara spesifik kenapa saya pilih zone ni, kenapa berhenti dekat sini. Saya tak adalah go very deep lah. Jadi sampai sini je untuk contoh ascending channel. Saya tak nak go terlalu dalam, kalau tak nanti dia dah ke laut lah. Dia jadi merapu pasal channel, dia dah tak pergi dekat flat pattern. Kita nak kenal channel saja. Dan untuk flat channel dengan descending channel akan ada sedikit penambahan untuk pembacaan channel tu sendiri. Kita akan bincang nantilah. Saya akan cerita lagi detail, tapi tak ada detail sangat. Dia just tambahan untuk kita mendapatkan point C dekat dalam flat pattern tu. So yang ni korang kena tunggu, nantilah saya akan ajar insyaAllah. Nice. Jadi kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Kalau belum subscribe, boleh subscribe. Tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.